Ini merupakan gajah terkecil yang ada di bumi, gajah kerdil Kalimantan, atau gajah Kalimantan, atau Borneo pygmy elephant. Gajah Kalimantan merupakan subspesies dari gajah Asia, beratnya di kisaran 1 hingga 2 ton, penampilannya khas. Populasinya terancam karena hilangnya habitat dan perburuan manusia. Diperkirakan hanya tersisa antara 1 hingga 2.000 ekor saja. Asal-usul gajah Kalimantan masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya bahwa gajah Kalimantan berasal dari Jawa, dan ada pula yang percaya bahwa mereka sudah mendiami Kalimantan sejak lama sebelum daratannya terpisah. Hewan yang satu ini dikenal sebagai sosok yang tenang, hidup berkelompok, pandai berenang, dan sayangnya mereka sering bermasalah dengan manusia karena perebutan lahan.